bisa coba sosialisasi makan berbuka gratis yang sudah ada anggarannya tahun depan 71 triliun. Kita tentu akan mengusulkan kepada tim ahli gizi nanti kira-kira apa saja gitu. Tadi yang diberikan apa aja Pak? Ini ada lauknya, ada ayam, ya, ada sayur, ada buah, ada susu. Per paketnya berapa ini Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba kombinasi nanti mana yang tepat. Target ya. Satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung berapa sekolah kan atau seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang 4 sekolah hari ini ya. Tapi nanti 71 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa 400 sampai 500. Jadi nanti yang mana yang dapat itu akan di... tentukan oleh tim. Ini untuk uji coba Pak sudah berjalan nih Pak Men? Ya terus nih kita uji coba terus. Kemarin di Jawa juga luar Jawa beda-beda ya. Kalau di Papua, di Kalimantan, mungkin di Lampung lebih mudah dapat ayam, telur ya. Tapi daerah lain banyak ikan. Gitu. Sampai kapan Pak ini Pak? Nanti uji coba ini terus? Ya kan pemerintah sampai bilang tahun depan. Oke. Okay. Makasih ya. Terima kasih. Ya kalau yang datang menjadi orang-orang yang tangguh. Ya. Kepala sekolahnya hebat, tetapi yang menentukan tetap kita. Ada yang berani maju? Kamu milih duduk, milih ngadem, milih maju ke depan. Kementerian Perdagangan. Coba sosialisasi makan berbuka gratis yang sudah ada anggarannya. Kepala sekolahnya hebat, tetapi yang menentukan tetap kita. Ada yang berani maju? Kementerian Perdagangan. Coba sosialisasi makan berbuka gratis yang sudah ada anggarannya. Ya, kalau yang datang mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang kepala sekolahnya hebat, tetapi yang menentukan tetap kita. Ada yang berani maju? Yeah.
dilakukan. Kita coba sosialisasi makan bergizi gratis dan sudah ada anggarannya. Ya, kalau yang datang mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang kepala sekolahnya hebat, tetapi yang menentukan tetap kita. Ada yang berani maju? Maju ke depan. Kementerian Perdagangan. Kelihatan semua sampai yang di belakang ya. Kelihatan di belakang.